inisial Ika, terus inisial DW dan inisial B, yang mana kita merupakan direktur Gatra, terus DW merupakan penantang DW Kalkal dan DW hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh inspektor provinsi telah dikeluar perhitungannya sebesar 480.516.000. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Sesuai dengan hasil penyidikan dan tahapan-tahapan telah dilalui, sampailah ke penetapan tersangka. Kita tetapkan 3 orang tersangka terkait dengan kasus seleksi pengadaan bibit kakao tahun 2020. Dugaannya seperti apa, Pak, bibit itu? Jadi dugaannya itu terkait dengan manipulatif, ya, terkait dengan sertifikasi dari bibit itu tidak ada. Yang kita pahami bahwa setiap bibit yang harus beredar di masyarakat itu harus melalui sertifikasi sehingga dinyatakan legal untuk diedarkan. Nah, dampak dari manipulatif itu, Pak, apa ke masyarakat, Pak? Masalahnya itu karena tidak tersertifikasi sehingga timbullah kerugian yang menyebabkan kerugian negara, dan ada beberapa dokumen yang dimanipulatif. Kalau kerugian negara sendiri berapa, Pak? Anggarannya sekitar 883 juta rupiah, dan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini sekitar 487.016.000 rupiah. Baik, terima kasih, Pak.